Eksis Rosi 89 Channel featuring DJ Fauzi Official and Fitri 014 Production. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Ketemu lagi di channel kita Rosi 89. Sore hari ini kita ketemu di Desa Banglan. Hari ini hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Sore hari ini akan ada cekson dan besok akan ada karnaval. Karnavalnya hari Sabtu tanggal 14 Bolo. Di depan ini kita ketemu dengan salah satu kontingen yang pakai armada pickup. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 subwoofer amunisi Planar Mania Bolo. Ini informasi namanya Katul Balap. Wah, keren. Ini loading di Banglan Selatan. Lanjut lagi, kita bergeser ke utaranya lagi. Ini kita ketemu dengan kontingen yang pakai armada pickup juga, Bagong Audio. Oh, sumber tani. Lanjut lagi Bolo, ini kita ketemu dengan kontingen yang pakai pickup juga. Ini sudah player-player sudah pemanasan. Lanjut lagi, bergeser ke utaranya lagi. Tahu Pak? Oh, Kribo Audio Bolo namanya. Kita lihat penampilannya dari sisi belakang. Kribo Audio. Wah, ini ada 6 subwoofer dari Kribo Audio. Seperti ini Bolo penampilannya, Kribo Audio. Oke Bolo, kita bergeser ke arah utara lagi. Ini kita ketemu dengan kontingen yang pakai armada truk. Nah, ini kita ketemu dengan HNS Blitar. Mending ini Bolo, ini sudah ready, sudah siap gas cek sound. Lihat penampilannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke markas Rojawak 99. Nah, ini yang kemarin kita sudah kesini. Kita lihat penampilan akhirnya, tatanannya seperti apa Bolo. Rojawak 99. Iya, juga karis memantau ya. Ini ada 14 subwoofer, 12 CLA sama 2 paratel. Lightingnya ngeri. Ini ada 4, 6, 8, 10, 10 unit beam. Rojawak 9. Lanjut lagi, kita ketemu dengan kontingen. Ini nantinya akan dipakai dari siswa-siswi SMP PGRI 01 Wonosari. Ini kontingen partisipasi dari Speksa Squad. Ini pakai armada truk Bro. Kita lihat penampilannya dari sisi belakang.
kontingen partisipasi SMP PGRI 01. Seperti ini Bolok penampilannya, ini amunisi planar mania ini. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Delapan subwoofer GMS Audio. Ini disupport dari tim Gunung Malang. Seperti ini Bolok penampilannya. Kita lanjut lagi, kita geser ke kontingen selanjutnya. Lanjut lagi Bolo, ini kita ketemu sama KJS Farm Audio. Ini kita lihat penampilannya dari sisi belakang, ini bawa berapa untuk KJS kali ini loh. KJS ini kerja bareng sama Bagong Lekting pasukan 2 channel. Ini ada 12 subwoofer KJS Farm. Ini dipakai dari SD Negeri 4 Bangelan. Wah, SD Sony Mening pakai truk Bolo. Kali ini kita bergeser ke garis finish Bolo. Ini di sini ada beberapa armada sound system yang sudah ready. Di samping kita ini ada WPD. Ini WPD pakai armada pickup. Patanane ngeri. WPD Audio. Ini ada 4 subwoofer Wahyu Putro Dewolo. Kita coba geser ke depan Bolo. Ini terpantau ada JBM Pandaan. Untuk lighting di garis finish ini kita sudah mulai terpasang. Ini ada 1 2 3 4, ada 12 subwoofer. Ini pakai dari Deser Tumpang Sari. Seperti ini penampilannya dari JBM. Morning Bolo. Lanjut lagi di utaranya JBM. Ini juga ada yang sudah loading. Ini juga pakai armada truk. Kita lihat dari sisi belakang ini sound system apa Bolo. Abadi. Mulyo Abadi Production. Ini ada 12 subwoofer dengan amunisi CLA sama TTS. Yang samping kiri kanan TTS, yang di tengah CLA. Lightingnya ini ada 6 unit beam.
Mulyo Abadi. Lanjut lagi Bolo, kali ini kita ketemu sama SMR Audio. Nah ini lightingnya Alanyu ABD. Kita lihat penampilannya dari SMR. Ini juga loading di dekat garis finish. Seperti ini Bolo, penampilannya dari SMR. Ini ada 12 subwoofer, munisi full CLA. Untuk lighting ini masih belum terpasang. Lightingnya nantinya seperti New ABD. Ini Prindavanya Banglan ini. Sido Mulyo Banglan. Oke Bolo, kita bergeser lagi ini ke rekesan. Ini ada GBS Pro Audio. Ini pakai armada pickup. Seperti ini penampilannya dari GBS. Ada 4 subwoofer Bolo. Tim Bunglon. Kita lanjut lagi bergeser ke kontingen selanjutnya. Ini kita ketemu sama Laba-Laba Audio. Ini ada 12 subwoofer. Ayo. Dua belas subwoofer Laba-Laba. Ini amunisi CLA Bolo. Ini masih pemasangan lighting. Ini ada 6 unit beam yang sudah terpasang. Oke Bolo, kita bergeser lagi. Ini kita ketemu sama kontingen yang pakai armada truk juga. Kita lihat penampilannya dari sisi belakang. Ini sound system apa Bolo? Mas Samit. Seperti ini Bolo, penampilannya dari sisi belakang. Ini kita ketemu sama Kiasa Audio. Ini amunisi full planar Kiasa Audio. Kita lanjut lagi Bolo, ini kita ketemu dengan salah satu kontingen yang pakai armada truk juga. Kita lihat penampilannya dari sisi belakang. Ini kita ketemu sama Setar Bolo. Setar Musik. Setar Audio Lighting. Ini lightingnya pun model bintang Bolo. Seperti dengan namanya Star. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 12 subwoofer. Lanjut lagi, kita bergeser ke utaranya lagi. Utaranya Star. Ini kita ketemu sama 3 Putra Audio. Ini masih proses pemasangan lighting. Ini siap Jackson, ini ada 12 subwoofer. Tiga Putra Audio.
Seperti ini penampilannya. Lanjut lagi Bolo, ini kita ketemu dengan kontingen yang pakai armada truk. Ini ada sumber tani ini Bolo. Sumber tani Bolo. Kita lihat penampilannya dari sisi belakang. Nah, ini sudah mulai cek sound Bolo. Sumber tani. Ini AS Musik si owner kesulitan olah gerak. Mau persiapan Jackson. Sementara sekian dulu liputan kita kali ini di Desa Banglan. Terima kasih sudah menonton. Kita sambung lagi kalau sudah ada update terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.